Oke, baik Sobat Bipos, belakangan ini warga Kelurahan Mentaos digegerkan dengan adanya serangan monyet liar yang berkeliaran di pemukiman warga. Nah, selain berkeliaran, monyet ini juga menyerang sejumlah warga. Nah, salah satunya Bapak siapa Pak? Hudratullah. Bapak Hudratullah yang... Ya, salah satu penjaga kos-kosan di Jalan Gotong Royong, Pak. Nah, Pak, mungkin bisa diceritakan, Pak, gimana kronologisnya, Pak? Nah, gini, Pak. Dulu makan jalan. Mau naik sepeda motor gitu, Pak? Motor. Ada yang dari belakang langsung berikit, mana? Dikira ulun, anak ulun kan. Katanya mau arit. Oh, langsung tiba-tiba dari atas. Dari atas, nih, kan. Tahu, saat kan. Itu, Pin, kada tahu, Pak. Kada tahu apa. Berikit kan, saya ambil. Itu sudah menggigit lah dia, Pak. Belum. Oh, belum gigit. Belum, masih berikit gini kan. Belum tahu apa HP. HP-nya lepas, lepas jawariknya. Nah, habis itu kada tahu lagi apa. Cakalnya luka gitu nah. Tangan pian luka lah. Luka. Itu digigit, dicakar atau apa? Ya, bisa-bisa digigit toh kalau dicakar enggak mungkin, Bang. Kenal ini kan. Di luka pian di mana, Pak? Bagian tangan. Tangan. Tangan sama ini. Oh, di lengan tuh ada lembar aja. Lihat ini, Pak, yang di lengan, Pak. Yang ini. Oh, ini nah, ada lubang itu bisa digigit, Pak. Ini cakar. Cakar, Nek. Kalau ini lukanya sobek, Pak? Sobek. Dua seperti karena timpas itu, nah. Itu dijahit lah, Pak? Dijahit. Berapa jahitan, Pak? Kita 50 lah. 50 jahitan? Jadi, habis ini, apa, diterkam monyet tadi, pian masih di sepeda motor, Pak? Masih sepeda motor, Abah, kan. Habis itu saya mau, ada orang sana mau bawakan mobil. Mau bawakan rumah sakit, kan. Pariknya masih ada di sini. Masih berlawan sama pariknya. Besar, Pak, monyetnya? Besar, besar, buntutnya panjang. Panjang, ya. Itu kejadiannya hari apa, Pak? Sore Jumat. Sore Jumat, sebelum... Jam 5 lewat lah. Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 5 kan. Tanggal 5 lah. Tanggal 5 rasanya itu. Jadi habis itu apa? Langsung ke rumah sakit, Pak lah. Langsung ke rumah sakit. Langsung di ini. Selain pian ada lagi Pak orang kampung sini, Pak, yang diserang? Katanya banyak pilihan gitu nah. Ada denger info juga, Pak lah. Besok-besoknya kan ada. Besoknya ada. 5 lah, 6 rasanya korbannya. Di Traplaton katanya. Ada, masih ada terlihat lah, Pak, di sekitaran sini, Pak, monyetnya? Masih aja ada monyetnya. Masih ada, Pak. Oh, berarti tadi sore kemarin ada masih sana. Di habis sebelum pas maghrib. Di pohon-pohon itu lah. Bukan di pohon, di jalan sana. Oh, di jalan. Pas maghrib ya, Pak? Iya, pas maghrib. Nggih. Pian tahu lo, Pak, itu li apa lepas kah atau punya warga yang lepas atau memang itu kata warga monyet liar. Monyet liar. Mulai lagi halus sudah ada di sini. Oh. Sampai halus setahun lebih dah tuh. Oh, berarti hari mulai itu, dulu sudah ada, Pak lah. Sudah ada. Tapi liar gitu nah, kan diumpani diberi makan gitu. Sampai ini belum dapat pagi, Pak lah. Dapat lagi. Katanya ada sayembara kah, Pak? Ya, maksudnya siapa dapat itu nanti dikasih gitu nah. Siapa yang mengadakan tuh, Pak, sayembara tuh, Pak? Ini siapa? Haji Sigit kan? Orang sini juga, Pak? Orang sini juga. Berapa aja renunya, Pak? Ya, sekitar 2.500.000 kan. 2.500.000 kalau bisa menangkap monyetnya, ya. Pak lah. Dari lain ada juga, Pak, 6.500.000 kadang mau kasih yang RT5 lah itu mana ada. Nah, ini, Pak, saat ini kondisi tahun pianik ya, Pak? Kawat digerakkan kah? Ya, Alhamdulillah masih sama aja, Bang. Tapi masih anu kan? Agak kaku, Pak lah. Ini kena dengan ada orang hukum kada kawalin masih nah. Gih. Berarti kada apa? Aktivitas pian masih terhambat, Pak. Terhambat. Ya bisa sapu lah susah. Dan kemudian nah. Iya. Tapi sudah dipastikan kada ada infeksi apa, Pak? Ya, sudah dipastikan. Oleh rumah sakit, Pak. Rumah sakit mana semalam, Pak? Ratu Juleha. Jadi hati-hati ya, Pak, semalam, Pak. Kalau warga hati-hati gitu juga. Kita kan melihat aja antara. Kalau ini, Pak, penghuni kosong, Pak, ada yang kenal, Pak? Tidak. Kedada, Pak lah.
Biasanya wariknya tuh muncul kapan, Pak? Nah, teman-teman tuh, Pak. Kadang-kadang ada di situ, kadang-kadang ada di sana. Ada di sana, kan. Sampai ke wali kota kan ada. Katanya, tapi monyetnya itu aja, nggak, Pak? Satu itu aja? Satu itu aja. Oh. Baru ini, Pak, lah, menyerang apa, lah? Baru ini, ya. Dulu-dulu kan ada menyerang, ya? Jadi perkiraan pian tadi monyet itu ada di atas. Di atas, di atas itu sudah pala. Atau dari sana aja jalan kan. Oh, jadi pian hendak naik kendaraan lah, nah, langsung diluncatinya di awal. Di belakang sana. Pian kira anak pian. Oh, ini dia. Tahu monyet. Iya, iya. Harapannya nih apa, Pak? Mungkin yang udah anak harus dapat aja deh. Monyetnya pala. Monyetnya. Supaya ada. Ya, soalnya luka yang diakibatkan ini cukup parah, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.